Alhamdulillah dapat kita sambung macam hadis 40 pada hadis yang ke-14. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath: al-thayyib az-zan wa an-nafs bin-nafs wa-t-tahu li-dini al-mufariqu lil-jama'ah." Maksudnya tidak ada dalam seseorang Islam yang mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara: lelaki dan perempuan yang telah berkahwin yang melakukan zina, dan orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan orang yang meninggalkan agamanya dengan memisahkan dirinya dari jemaah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berbagai hadis perawi hadis ini adalah Ibnu Mas'ud, kita dah bincang sebelum ini. Berkenaan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah menyebut berkenaan dengan kepentingan hadis ini, mengatakan hadis ini adalah antara prinsip yang amat penting lantaran kaitannya dengan suatu yang paling berharga, yaitu nyawa. Mengambil nyawa atas sebab yang dibenarkan dan disebutkan di dalam hadis. Hadis Nabawi, apakah dapat kita pelajari daripada hadis pada hadis ini? Itu seseorang yang telah bersaksi bahawa dia Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia telah berkeras dengan kewujudan Allah dan keesaannya dan membenarkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyudah para nabi serta mengikrar risalah yang dibawa. Dengan ikrar ini bermakna dia telah menjaga dan memelihara dalam jiwa dan hidupnya. Tidak boleh sesiapa pun termasuk dirinya sendiri menumpahkan darah atau membunuh. Dan penjagaan ini kekal melazimi kehidupan muslim dan tidak boleh dirampas atau dihinakan kecuali apabila dia melakukan salah satu daripada tiga jenayah. Ketiga-tiga jenayah ini boleh menghilangkan penjagaan tadi terhadap pelakunya dan darah boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Tiga jenayah tersebut ialah membunuh dengan sengaja tanpa hak, berzina setelah berkahwin, dan murtad. Zina, bagi penzina yang memenuhi ciri-ciri muhsan, penzina yang telah berkahwin bagi muhsan, tertakluk kepada hukuman penzina muhsan, iaitu dia bejar dengan batu sehingga mati. Hukuman ini disahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW. Maka hukuman ini juga telah dinyatakan oleh ayat Al-Quran, dan kemudian ayat ini dimansuhkan bacaan semuanya sebelum ini. Ada ayat berkenaan berzina maksud ini, tapi kita dimasukkan ayat tersebut. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa satu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, "Inna Allaha qad ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhaq wa anzala alaihi al-kitab fa kana mimma anzala alaihi ayatul rabb qara'naha wa wa'aynaha wa aqannaha فَرَجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلْنَا أَعْدَمُ فَأَخْشَى الْطَالَ بِالنَّاسِ زَمَنَ أَنْ يَقُولَ قَالٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ بِالْكِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ بِالْكِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى أَنْزَلَهُ إِذَا أَحْصَنُوا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةِ أَوْ كَانَ الْحَدَثِ أَوْ الْيَقْرَارِ. Maksudnya sesungguhnya Allah telah memutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran dan telah menurunkan Al-Kitab.
antara yang telah ditolongkan oleh Allah ialah ayat kerja. Kami baca, kami pelihara dan kami faham apabila Rasulullah SAW berujak, kami juga akan berujak selepas ketiadaannya. Namun, saya bimbang setelah berlalu masa akan ada yang berkata, kami tidak lupa berujak dalam kitab Allah. Ia akan menyebabkan mereka sesat dan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Rejab telah dinyatakan dalam kitab Allah bagi lelaki dan perempuan besar yang berzina sekiranya ada bukti atau keramadan atau pengakuan. Jadi jumlah yang ingin Bukhari dan Muslim. Ayat yang dimasukkan ialah Al-Syaikhu wa-Syaikhatu iza zanaya tarjumu man baddat mukala minal zalim wa-Allahu azizul hakim. Ayat yang dimasukkan tak ada lagi dalam Quran. Maksudnya lelaki tua dan perempuan tua, sekiranya mereka berdua berzina, hendaklah kamu merejak mereka berdua sebagai hukuman berada kepada Allah dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ada rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masjid فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردت عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك بنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فيه فارجموه. Maksudnya seorang lelaki Islam datang bertemu Rasulullah SAW ketika baginda berada di dalam masjid. Lelaki ini memanggil baginda dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Namun baginda tidak mengindahkan, sehinggalah lelaki ini memulainya sebanyak 4 kali. Maka apabila lelaki berkenaan telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali, lantas baginda bertanya, adakah engkau tidak? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, adakah engkau pingsan? Ini telah berkahwin. Lelaki itu menjawab, ya. Lelaki sallallahu alaihi wasallam awal orang ini dan rejamlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan ada orang macam di zaman Nabi. Betul Nabi tanya, kita tak ada orang yang nak bagi tahu kepada orang lain yang dia melakukan perkara yang tidak baik. Kalau yang lain, madu, dia tak tahu alasannya dia ucap. Tapi ada di zaman Nabi SAW, salah orang macam ini. Maka Nabi meminta, tak pindahkan dia dulu. Sehingga dia bersaksi sampai 4 kali. Dan Nabi tanya Nabi, gila ke orang ini? Bila tidak, dia bukan orang kita. Jadi tanya lagi tentang berkahwin ataupun belum, maka dilakukan percakapan. Tak terbukti. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, "Anna imra'atan min Juhayl atat Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qabla min zina fa qalat ya Nabiy Allah qasadt hatta fa'tifu alayya fa da'a Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fa qala tahsin ilayha fa idha wada'at فَأْتِينِي بِهَا فَبَعْدْ فَأَمَرْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرْ بِهَا فَرُجْنَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرْ فَصَلِّ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ سَهَلْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ Al-Jadat Inas Ilahi Dali Ta'ala. Maksudnya seorang perempuan daripada Bani Juhaynah datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan hamil kerana berzina. Perempuan ini berkata, wahai Nabi Allah, saya telah melakukan kesalahan yang berkenaan hukuman terhadap saya. Jadi orang perempuan kau datang dalam keadaan dia mengandung, maka tak perlu tanya lagi. Soalan-soalan ini sebab nampak keadaan diri dia.
dia mengandung dan tidak berkahwin, ataupun dia telah berkahwin, maka keadaannya ditentukan. Maka katanya, wahai Nabi Allah, saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya. Iqrar mengakui, dan Rasulullah SAW memanggil penjaga perempuan ini dan bersabda, layanlah dia dengan baik. Setelah dia lahirkan anaknya, bawalah dia kepada. Perintah baginda ini dilaksanakan. Lepas hari dia bersakit, maka dia datang kepada Nabi SAW. Dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian perempuan ini diikatkan dan diperkemas supaya tak terbuka waktu hukuman rajam itu. Dan perempuan itu pun dirijak. Setelah itu baginda menyembahyangkannya. Umar berkata, wahai Nabi Allah, adakah engkau menyembahyangkan perempuan yang telah berzina ini? Kalau dia orang zina, terus-terus macam tak apa-apa itu. Yang Umar tanya perkara yang sama. Dia rasa orang itu berzina. Baginda bersabda, perempuan ini telah bertaubat. Bila dia minta dijatuhkan hukuman ke atasnya, hukum ke atasnya, maka dia telah bertaubat. Sekiranya taubatnya diakibkan kepada 70 orang penduduk Madinah, saya mencukupi mereka. Bajar dengan taubat dari 5 bangsa tersebut mampu untuk tanggung 70 orang Madinah. So, adakah ada yang lebih baik daripada seseorang yang mengorbankan diri kepada Allah bila di taubat? Hadis itu ya. Jadi habis bab zina. Jelas bahawa melakukan pelaku zina yang mufsad, maka halal darahnya untuk dibunuh. Termasuk daripada tiga yang kita akan sebutkan dalam hadis. Pertama zina. Kedua, membunuh. Iaitu qisas bagi jenayah membabitkan nyawa perlu memenuhi 4 syarat. Yang pertama, individu yang dihukum qisas mestilah orang yang bertakluk dengan hukum syarak. Iaitu banyak dan banyak darah. Ini bermakna kisos tidak boleh dijalankan terhadap anak-anak dan orang gila. Walaupun mereka melakukan jenayah yang boleh dijalankan kisos. Kalau anak-anak atau orang gila melakukan pembunuhan, mereka tidak akan dijalankan kisos dan keadaan. Ini kerana banyak dan berakal adalah asas dalam menentukan tanggungjawab. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam 'an-thalath, 'an-nahi hatta yastayju, wa 'an-mumtana hatta yatra, wa 'an-sabih hatta yakthur." Diangkat qalam ini dilepaskan tanggungjawab atas melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 3 golongan, iaitu orang yang sedang tidur sehingga dia bangun. Kalau orang sedang tidur buat suatu perbuatan dalam tidurnya, dia tak tahu, tidak dikatakan bersalah dalam perbuatan tersebut. Kedua, orang muda sehingga dia sibuk jadi waras muda, dan kanan-kanan sehingga dia banyak cukup urusan. Dua yang kita kisah merupakan hukuman yang amat berat. Oleh itu, hudud dan kisah tidak dibedakan terhadap kanan-kanan dan orang muda. Selain itu mereka juga melakukan jenayah tersebut dengan niat yang tidak boleh diambil kira. Anak budak-budak dia tak tahu apa-apa. Mungkin dia tembak tinggi ke, dia buat apa itu. Dia buat bukan sebabkan akal yang rasional. Dan orang gila memang dia tak tahu apa yang dia lakukan. Oleh itu mereka sama seperti pembunuh dengan pembunuhan tanpa niat. Dia ada niat membunuh, tapi mungkin perbuatan dia boleh membunuh seseorang. Syaratnya, ketiga jenayah tersebut berlaku, ketiga berlaku pembunuhan tersebut, mereka masih kanak-kanak atau gila. Kalau berlaku pembunuhan dilakukan oleh kanak-kanak atau orang gila, syaratnya mereka kekal dalam keadaan kanak-kanak ataupun di tengah gila. Ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak tidak akan dihukum setelah balik. Kalau kanak-kanak itu bunuh waktu dia kanak-kanak, nanti bila dia tidak cukup umur, dia tidak akan dihukum kisah ataupun tidak. Tidak. Kerana dia buat orang itu dia kanak-kanak. Begitu juga orang gila yang membunuh tidak akan dihukum setelah kisah. Orang gila buat. Membunuh seseorang. Lepas itu, tak buat apa ketika kisah. Orang gila dia bunuh orang.
Ada kelebihan yang diberikan dengan Kristus, ya. Dan dia akan melakukan tersebut dari keadaan dia. Ya. Walau bagaimanapun bagi jenayah yang dilakukan oleh orang yang berantai, kemudian menjadi gila, dia akan diberikan dengan Kristus, walaupun bagi ketiga dihukum dia disahkan. Itu orang yang sihat macam ini, dia bunuh orang. Bila dia jatuhkan hukuman, itu dia jadi gila. Kena hukum lah, kena hukum. Maka dia buat pembunuhan, waktu dia waras. Dia sihat, dia mungkin. Walaupun lima-lima jadi gila, hukuman tetap dijalankan. Dan bagi orang yang membunuh ketika mampu pula, dia akan tetap dikenakan Kristus sekiranya dia mampu kerana sengaja melanggar larangan minum bahan yang mampu. Dia pilih untuk mampu. Dia sihat, dia pilih untuk perbuatan yang memampukan. Dia pun orang mampu, dia akan kena Kristus. Kedua, pesanlah mestilah bukan keluarga bangsa, iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya, walau sejauh mana sekalipun hubungan mereka ini, bapa, ibu dan atas. Seorang bapa yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan Kristus. Jadi bagi hukum ini ialah daripada surah Al-Fatihah radhiyallahu anhu katanya, "Hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqidul adab min ibni wa la yuqidul jinna min abina." Maksudnya saya bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika baginda menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anak kerana membunuh bapa. Nabi menjatuhkan kisah ke atas rumah anak yang bunuh bapa dia. Tetapi tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Kalau bapa itu bunuh anak, bapa tidak akan kisah. Kalau anak bunuh bapa, anak itu kena. Dua yang terima. Hadis kedua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqam al-hudud fi masajid wa la yuqtal al-walid bil walad." Maksudnya janganlah dijalankan hudud di dalam masjid dan janganlah seorang bapa dibunuh kerana membunuh anak. Hadis dua yang terima. Hadis dua daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqadu walid bil walad." Maksudnya janganlah seorang bapa dihukum bunuh kerana membunuh anak. Dua yang terjadi. Walaupun ketiga-tiga hadis ini asalnya dhaif, ketiga-tiga ini ada dhaif. Dari segi sanadnya ada masalah bagi sanadnya. Namun masing-masing menyokong antara satu sama lain dan menjadikan kuat. Hadis yang mampu naik derajat ke derajat asal dunia baik dan dunia yang tak tahu tentang derajat dunia Allah sunnah, maka dia boleh naik pada derajat yang asal dunia ini, maka dia terima hadis itu boleh digunakan sebagai hukum untuk jatuhkan hukuman dan berikan puncak padanya. Dan ia turut disokong oleh hadis Al-Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya dan daripada datuk. Mana ada hadis lain juga yang sokong kepada hadis ini. Jadi hadis yang diterima. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya belajar daripada beberapa orang ilmuwan yang saya temui bahawa seorang bapa tidak akan dihukum kerana membunuh anak. Dan inilah pendapat saya daripada Imam Syafi'i. Hal ini demi memelihara kedudukan seorang bapa kerana dia menjadi sebab sehingga lahir anak. Oleh itu, seorang anak tidak sepatutnya menjadi sebab sehingga bapa dibunuh. Kerana bapaknya lah anaknya dapat dilahirkan melalui apa dia. Jadi pada bapa tersebut, tak ada ayah yang sengaja untuk membunuh anaknya sebelumnya. Dengan sengaja walaupun dia mungkin tak suka keadaan-keadaan tertentu, tapi dia jadi punca bahawa anak itu dilahirkan melalui ataupun menjadi zuriat. Tapi anak tak jadi macam itu. Ketiga, mangsa yang dibunuh mestilah seorang yang dijangi nyawanya sama ada sebagai cedat atau orang kafir yang tertakluk dengan perjanjian zimah kafir zimi atau jaminan setelah tanda. Orang yang ada di kampung besar itu orang cedat ataupun kafir zimi yang dikatakan zimah itu. Bagi kafir-kafir pula, nyawa mereka tidak dijamin. Bagi kafir-kafir memang
Nah, telah dia menolong kita. Begitu juga orang yang murtad dan minta ampun ada di kulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Maksudnya sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Hadis riwayat Bukhari. Hukum ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Surah Taubah ayat 32. Jadi kafir hati dan murtad dan termasuk dalam maksud ayat ini surah itu. Jadi untuk kisah tadi ini mesti memaksudkan. Pembunuh yang tepat, pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau berhambat. Oleh yang demikian, seorang muslim tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir. Sama ada orang kafir ini kafir ini, iaitu yang membuat jenjat wahad. Kafir hati, itu orang kafir yang belum menjadi masyarakat Islam. Yang kita dengar macam ini, tiba-tiba kita bunuh orang kafir dalam dunia. Walaupun orang ini macam itu, atas sebab kebenaran, baik sebab jihad keperatan, maka itu keadaan berbeza. Demikian juga orang merdeka tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba. Sama ada hamba tersebut, hamba mudah, bahagian, dan krim, ataupun mubah. Kalau orang ini kebunuh seorang hamba, maka dia tidak akan dikesan. Tarah berarti sama. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melarang seorang muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. Dalam lukatan hurun yang di sini mengatakan orang merdeka tidak dibunuh kerana membunuh seorang hamba di dalam bahagian riwayat Nabi Daud dan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl al-hurru bil qatl wa al-'abdu bil 'abdi." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Ini pada sesi bunuh dengan bunuh. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, itu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka dan hamba dengan hamba, para muslim sama. Quran Al-Baqarah ayat 178. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa seorang yang merdeka tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang orang mesti sama. Walau bagaimanapun, taraf yang sama ini hanya diatur kira ketika berlaku jenayah, berlaku pembunuhan tersebut, itu dibunuh itu dia merdeka ataupun hamba. Bukan selepas dibunuh, dia ditentukan, maka hukuman juga tidak. Perbezaan atau persamaan taraf yang berlaku selepas kejadian jenayah maka tidak diambil kira. Ini keadaan kedua yang dibenarkan untuk dibunuh seseorang pun dari hadis yang kita baca. Pada hukum murtad, murtad atau rida dalam bahasa Arab bahawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu makna rida. Murtad menurut istilah undang-undang Islam, murtad ialah beralih daripada pemeluk Islam kepada pemeluk agama lain atau agama lain. Dan murtad merupakan kufur yang paling tinggi dan membabitkan hukuman dan implikasi yang sangat berat. Lagi-lagi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Wa man yartadid minkum 'an dinihi falyamut wa huwa kafir, fa ulaika hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah." وَهُنَّا لِكَ أَصْحَابُ اللَّهُ فِيهَا خَرْمِهُ. Maksudnya, siapa di antara kamu yang murtad berpalingkan dari agama yang ada murtad lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka kekal mereka di dalam selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Garis penentu murtad. Murtad boleh berlaku melalui tiga perkara. Pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Ini maklum, menjadi tertarur. Hukum yang telah disepakati keadaannya dan diketahui umum. Semua orang tahu hal ini.
Contoh dia menolak kewajiban zakat semua perlu sebagai wajib. Orang dia semua tahu puasa, haji, menolak pengharaman haram atau menolak bahawa Al-Quran adalah dalam Allah SWT. Semua hukum ini diketahui oleh setiap muslim, baik ulama maupun orang biasa. Oleh itu menolak perkara ini menjadi punca murtad. Sengaja menjadi murtad. Namun bagi seseorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati atau sesuatu hukum yang disepakati tetapi tidak diketahui oleh ramai orang, orang tak tahu kan orang tentu yang belajar akan tahu, maka penolakan tersebut tidak menyebabkan kemurtadan. Kalau di situ hal tentu tidak tahu pada itu, maka tidak diketahui oleh umum orang belajar, maka orang tersebut tidak dikatakan murtad. Contohnya orang yang menolak syariat menghancurkan sembahyang rumah atau menolak hukum haram menghuni perempuan diceraikan sebelum tahap tidak dia tahu hukum itu. Kalau orang yang belajar saja tahu, maka kalau lakukan orang tersebut dia tidak dikatakan murtad. Apa macam dia menolak sebab dia tak tahu itu keadaannya. Yang kedua, menentu murtad yang tadi menolak hukum. Yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contohnya, sujud kepada berhala. Saya pergi sujud kepada berhala. Tak ada orang, saya cuman lawak. Lalu tak apa-apa, ada cina pun yang tu kan. Tapi saya tak ada orang, buat-buat lawak, sujud. Tak boleh. Atau melakukan ibadah seperti ibadah orang kafir. Saja di rumah perbuatan jawab kafir buat saja lalu kat kongkat pun saja kita nak tengok saya sakit itu buat kami macam ada contoh kan orang buat kebaikan perbuatan itu yang dilakukan oleh orang yang bukan sedar dalam dia punya ritual politik saja buat. Sesuatu perbuatan, demikian juga melakukan sesuatu perbuatan yang salah dengan pegangan agama Islam yang seperti sengaja mencampakkan Al-Quran di tempat najis. Tak ada lepak Quran kan? Yang paling-paling Quran gitu kan? Sebab Quran ni kalau Tuhan yang paling tinggi. Dia sengaja banyak-banyak dulu. Apa yang diperlukan tempat yang najis itu. Sama juga hukumnya seperti Al-Quran, maksudnya hukum-hukum hadis. Dengan syarat apa yang dilakukan adalah syarat suka rela dan bukan dipaksa. Jadi dia buat-buat juga tempat najis, yes, dia rela buat, bukan dipaksa oleh seseorang. Ketiga, perkara yang boleh menjadikan seseorang murtad, memuncakkan sesuatu yang bercakap dengan pegangan Islam. Sama ada yang diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya atau untuk mempersendir. Contohnya, orang yang mengutuk agama Allah, seorang seseorang nabi atau dia berkata ustaz tak sesuai dengan kemungkinan ustaz agama Allah, itu boleh menjadikan seorang murtad. Pencipta alam ini tidak wujud. Orang kaki ustaz kan, lebih nolak itu. Zakat tidak perlu dalam masyarakat sosialis atau mewajibkan perempuan berhijab adalah khulwat. Nanti kata macam tu tak perlu lagi. Kita tidak beriman membuat apa itu lumpur dan masalah. Menolak hukum yang Allah kita tetapkan maka semua boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan atau keningkaran mengutuk agama atau mengutuk Allah SWT dalam keadaan marah, bertengkar atau mempersenda sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa, main-main atau mengejek. Contohnya, seseorang berkata kepada rakan yang menasihati kawan bagi nasihat kan? Yang mana buat benda tak baik, buat benda baik-baik. Lalu orang nasihat ni. Jadi dia dah suka dengar, dia jawab dengan cara yang baik juga. Apa dia kata? Esok kalau kamu dah masuk surga, tutup pintu surga apa-apa, jangan bagi saya masuk.
Kita awal memang menginasihat kejadian dari Tuhan. Bapak menginasihat kuat di surga. Itu yang masuk surga. Tutup pintu yang dia masuk. Nah, ini pun jauh-jauh ini membuatkan sesuatu yang dimakan. Main-main di dua tapi kita jangan memperbanyakan hukum agama. Surga neraka. Nah, hukum yang telah ditetapkan. Amaran supaya panjang-panjang dia balik tercantum kepada pengalaman. Bagi penjelasan ini kita tengok ada tiga keadaan tadi. Kita dapat perhatikan bahwa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui sesuatu tindakan yang disangkutkan ini dan tidak membawa apa-apa makna. Cakap memang berserta berpulau atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berpikir dan bersuara. Jadi kata ini murtad yang sudah hapus semua apa yang mempersendakan agama, maka buatan. Walau bagaimanapun ucapan atau tindakan yang disangka tidak ada apa-apa ini sebenarnya boleh menyebabkan suatu perubahan besar pada nasib pelakunya selepas mati. Ini kerana sebelum itu dia disetarakan sebagai orang Islam. Sebab ini orang Islam yang layak menerima pengampunan dan syafaat kerana Islam yang sebaliknya kini dia disetarakan sebagai orang kafir yang tidak akan merasa dilahirkan Allah walau sebanyak-banyak sekalipun amal kebajikan yang dilakukan. Dia lakukan suatu perbuatan yang membuatkan dia murtad, maka dia akan jadi orang kafir. Maka terlepaslah daripada rahmat Tuhan dan segalanya. Maka dia berhak dibunuh. Selain itu, kesan yang lain dalam berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam. Ini kerana beberapa hak yang kini diunggulkan. Dia murtad, pertama hak untuk hidup. Kerana dia wajib dibunuh, jadi murtad dia wajib dibunuh, disuruh bertobat dan sebagainya dan dibunuh. Lepas ini, hak untuk memiliki kerana segala hak milik ini dilumpurkan dan dia bukan dulu wasdam dan dia hak penyumbangan segalanya. Semua standar seperti batinnya, seperti perkahwinan dan sebagainya dilumpurkan dan terbatal. Jadi dia murtad maka terbatal dan pernikahan dia dan sebagainya. Jadi seorang muslim perlu menjaga lidahnya supaya tidak menuturkan perkara yang boleh melibatkan murtad walau bagaimana sekalipun kemarahannya dan pada marah pun jangan pun jangan mengatakan sesuatu yang memperseda ataupun memperkecilkan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia perlu berusaha supaya mampu meluapkan kemarahannya dengan cara yang tidak melibatkan murtad. Maaf pada benda yang maaf, biasa-biasa maaf, okey lah. Jangan kawasan sampai menyebabkan menyentuh sesuatu mampu dan sesuatu apa yang tak ditetapkan oleh Allah, maksudnya akan menyebabkan menjadi murtad. Kerana ini hanya akan menyebabkan kecelakaan banyak dunia akhirat. Hukuman murtad dan hukuman bagi kesalahan murtad yang diberikan kepada lelaki dan perempuan adalah sama, ada seorang lelaki atau perempuan yang terdapat dia tidak berangkat melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada murtad, mereka akan tertakluk kepada hukum akan berikut. Pertama, pesanlah murtad wajib ini tersegur bertobat dari kemurtadannya mungkin disebabkan sesuatu salah faham yang dibuat atau kerana rasa marah sehingga menyebabkan lima perlindungan. Dengan ini pesanlah akan semuanya daripada kepada kebenaran yang mencari bertobat dan nasihat. Dan di samping itu dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatan yang orang macam ini berlaku dalam 16 tahun kita tahu kan, memainkan agama kita semuanya bertobat, kita bagi nasihat ke dia, dia perlu bertobat. Pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad. Kita bagi tahu apa yang buat-buat tersebut dia boleh menjadi murtad daripada Islam. Kalau dia tak boleh pisah, maka dia kekal dalam murtadnya dan dia akan menerima terang. Dia beri amalan tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima perlawanan sebagai bertobat. Jadi semua dia bertobat, berubah kepada agama Allah. Tapi dari kenyataannya, dia bagi nasihat dia tu. Dan dia ada lagi beritahu bahawa dia akan dihukum bunuh jika masih mempertahankan kemurtadan. Dan beritahu kalau nak kekal dalam apa yang telah diucapkan, apa yang telah diikrarkan, maka kau akan jadi murtad. Hukuman dia akan dibunuh. Tapi kalau orang ini tak takut,
Kalau misalnya tidak takut, dia akan disyamkan dengan Islam. Ada undang-undang Islam. Sampai dari jauhku, sampai dari penuhku. Hebat. Itulah kalau kita menyanjung tinggi pokok-pokok mana atau pokok-pokok yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak takut dengan hukum Tuhan. Sedangkan azab ataupun balasan yang sangat kuat. Walaupun tindakan itu kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersendera Allah, pembuatan dia itu main-main saja di pulau sendera, maka dia tak baik. Kalau dia menarik balik, kalau tidak, dia akan jadi murtad. Dan pesanan wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mampu bertaubat. Hukuman ini berpadukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata dan jika bukan berlumbu, maksudnya sesiapa yang buka agamanya adalah duet Bukhari. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu dami imrin muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasuluhu wa anna rasulullah illa bi thalath: an-nafsu bi nafsi wa thani bi thani wa al-mal wa min al-din tabu al-jama'ah." Sama dengan hadis tadi. Apa dia ini maksudnya tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahawa tidak Tuhan melainkan Allah dan mengakuinya dalam keputusan Allah melainkan kerana salah satu daripada tiga sebab berikut yaitu nyawa dengan nyawa, orang yang pernah kahwin berzina dan orang yang memisahkan diri dan mengambil agamanya serta meninggalkan syariat Islam. Ada dua yang berkata daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya anna imra'atan qala laha unzur man yattabi'uka fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam yuhar alaihi istana fa'idda wa illa utila. Maksudnya seorang perempuan yang dibinati sebagai hukuman telah murtad di sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diajar dengan Islam. Bagi tahu sebenarnya cuman dia tidak tahu Islam yang sebenar. Sekiranya dia bertaubat maka tidak makhluk. Namun sekiranya tidak bertaubat dia akan dibunuh. Di sebuah ya, namun dalam syarat-syarat pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang kita dah sebut tadi, hukum murtad ialah hukuman mati serta murtad. Tak bertakut. Namun demikian, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan melainkan setelah memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, balik dan berakal. Berbuatlah murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak akan diambil gila. Macam kes tadi dalam bab kisah. Kerana mereka bukan kanak-kanak. Cuma penyelenggaraan tersebut bertanggungjawab untuk menghukum menegur dan meminta supaya mereka bertaubat daripada apa yang dilakukan atau dituturkan yang banyak berlaku untuk utamanya kepada kanak-kanak. Maka sangat pengaruh dan berlaku daripada sebegitu-sebegitu tertentu daripada kawan-kawan yang buatkan kata-kata berbeda kita tahu sebenarnya. Kalau kita seorang ibu atau ayah dengar perkara tersebut, kita kena nasihat dan betul kan? Dengan kita biar terasa di bawah Allah. Diminta supaya bertaubat kesalahan murtad tidak boleh dibunuh melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Wajib murtad tersebut bertaubat lagi kepada Allah kalau dia tak mau. Walau bagaimanapun kesalahan akan dibunuh sekiranya masih enggan bertaubat dan tidak akan diberi tempoh setelah bertaubat. Bagi tempoh tabat-tabat tak mahu juga dia kena tegak dalam ini. Dia kerana tegak dalam apa yang dikatakannya. Maka dia memang dikira murtad dan dibunuh. Terdapat hadis kena pelatihkan Abu Musa al-Ash'ari sebagai pemerintah di Yaman dan antara kandungan hadis disebut menceritakan sebelum yang berikut. Thumma tada'amu wa'adu ujabat falamma qadima alihi al-qalabu wisada qa'amu alihi. وإذا رجل عنده وثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال به قال لا أجلس حتى يقتل رضاه الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل فقصد يكون معاذ بن جبل رضي الله عنه بأن تبيعه apabila dia tiba, Abu Musa memberikan kepada dia bantal. Dia berkata, turunlah di sofa untuk duduk. Pada ketika itu terdapat seorang lelaki yang terikat. Maksudnya duduk di bawah seorang lelaki terikat. Jadi Mu'adz bertanya, apakah hendak? Abu Musa berkata, seorang ini semuanya budi yang telah memeluk Islam. Tapi kemudian kembali kepada agamanya.
Abu Musa berkata, dia bagi kain yang sangat sopan. Jadi Mu'adz berkata, Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk kecuali setelah dia dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasulnya. Dan Mu'adz ulang sebanyak tiga kali lalu Abu Musa memberi perintah atas orang Yahudi untuk dibunuh. Dua yang dibunuh. Dan kemurtadan disahkan melalui pengakuan pesalah itu sendiri atau bagi saksi yang sahih dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Di waktu kalau dibuat buat dalam sini pun tidak mampu. Dan dalam masa ini kebebasan bersuara. Tapi ini kes yang sama pula. Ia apakah dikasih yang kita boleh buat? Sebab seperti bahawa agama yang diiktirafkan adalah agama yang didukung oleh jemaah muslimi itu belum majoriti dari kalangan mereka. Masa juga tak boleh tinggalkan jemaah dan duduk dan semak. Tapi jemaah itu betul bukan jemaah yang tak betul. Ramai jemaah pada jemaah lagi, tapi jemaah yang rogi-rogi, jemaah yang solo-solo lagi, jemaah apa? Mendorong agar berintizam dengan jemaah muslimi dan jangan menyimpang daripada hendaklah menjauhkan diri daripada kejadian bijak tersebut tadi. Agar berwaspada agar tidak terjerumus di dalamnya. Dan berdiri masyarakat agar takut kepada Allah dan sentiasa meraqabah mereka kepada Allah. Kita akan selalu diuji masa hakim atau kita sebagai guru kawan semua yang tolong kita. Tolong kita bahawa kita disedarkan bahawa ada Allah di sana yang memahami dan kita yang ada berkata hati mencatat segalanya. Baik di masa-masa orang yang atau di hadapan ramai sebelum perasaan hubungan itu. Dan hukuman di dalam Islam adalah penahan yang membawa maksud pencegahan dan memelihara. Hukuman ini bukan semata-mata yang hukum, bukan saya saja kalau di muntad bunuh. Bunuh rumah resursi. Bukan senang-senang mencegah. Bukan dalam bersenang buat kita. Tapi dia nak jaga, jangan buat macam itu hukuman cepat. Islam tidak dilaksanakan kecuali dengan pedang menurut kata ulama Nabi. Ada pun menurut ulama Syafi'i. Pembunuh itu dibunuh dengan menggunakan alat yang super dan apa yang telah digunakan untuk membunuh dan buat pun diperganti kadang. Dan Islam mengharapkan Islam angka memelihara kehormatan diri dengan tidak membunuh, berzina, memelihara diri dengan tidak membunuh dan memelihara agama dengan tidak keluar daripada agama Islam. Dan mungkin tak keluar daripada Islam secara jelas pada di perkataan jika mungkin boleh membuat kita keluar daripada Islam. Berhati-hati menggabungkan melihat kita dari tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini dan memakai iman kita kita tetap kuat kita semoga kita dapat mempertahankan agama Allah bagaimana suka sekalipun dan walaupun mengatakan kita okey kita tak okey mungkin kita kena teruskan dan selagi kita berada di jalan yang betul maka istimewa Allah pada jalan yang betul insyaAllah Allah akan beritahu Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.